Oke, kita menginap di sini guys semalam. Halo guys, hari ini gua mau ajak kalian untuk mengunjungi Desa Wairbo yang ada di Flores. Desa ini berjarak 110 km dari Labuan Bajo atau sekitar 3,5 jam perjalanan. Jadi kali ini kita menuju ke Desa Wairbo dari arah barat ya guys. Dari Kecamatan Lembor kita menuju ke selatan ke arah Nangalili. Kemudian tujuan akhir kita yaitu SDK Denge. Dan sepanjang perjalanan nanti kalian akan melewati jalan yang rusak. Oh guys, jalannya hancur. Jadi gue saranin kalian jangan pernah bawa mobil ya lewat jalan ini, kecuali kalian bawa mobil yang tinggi guys. Dan lebih baik kalian sewa motor saja dari Labuan Bajo ya. Oh guys, jalannya hancur banget di sini. Yuk, cus. Aman. Bagi kalian yang ingin ke Wairbo menggunakan mobil kecil, gue saranin kalian lewat jalur sebelah timur ya guys. Jadi dari Labuan Bajo kalian harus ke Kota Ruteng terlebih dahulu ya. Kemudian dari Kota Ruteng kalian langsung saja menuju ke Wairbo. Nanti di Google Map kalian ketik aja SDK Denge ya guys. Ke kiri. Sopir, jalannya Pak Sopir mantap. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai jalan yang bagus dengan pemandangan yang indah. Oke, kita udah sampai guys. Tidak butuh support ya. Oke guys, kita naik ojek. Nanti jalan nggak ke sana, nanti ke atas sana, 2,5 jam perjalanan dari sini. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk ke Wairbo. Jadi ojeknya kita diantar sampai di sini. Oke guys, ini perjalanan gua kedua kali ke Wairbo. Cuma yang dulu tahun 2019 kita nggak jadi nginep. Jajan. Masih lama guys. Masih lama. Kita pos 2 aja belum sampai. Belum sampai ini. Belum. Ini adalah pemanasan buat besok kita ke Tinjani ya. Ayo guys. Ayo.
capek kali gua. Sudah setengah perjalanan kayaknya. Lanjut. Hasil downloadanku ini. Ngupload 3 kilo lagi. Sabar-sabar semua laut. Kita istirahat dulu di sini, guys. Kamu lapar ya? Nanti sampai sana kita dikasih makan. Iya. Alhamdulillah. Tom, katanya lapar dia. Sarapan cuma sarapan loh pagi. Iya, tadi ditawarin dia makan. Lah di jalan juga enggak ada yang jual makan. Enggak ada yang jual. Jalannya ekstrim. Ekstrim. Ini udah enak ini jalannya ini dah. Wah, kita udah 10.000 langkah. Mau pulang 10.000? Apa? Yang di kafe sama Safira itu kan ada pohon kemangnya juga kan. Oh itu udah mau nyampe tuh. Oke guys, kita di sini membunyikan kentongan dulu ya sebagai pertanda permisi. Mana pukul Pak Wo? Yang kuat. Oke guys, kita bunyiin kentongan dulu. 3 kali ya. Kita telah datang. Iya, dulu tuh datang makan. Iya, semoga bener. Kita juga makan. Iya, datang gua langsung duduk itu kan nyari kasur. Iya. Abis itu dikasih makan. Ya, nunggu ada iya, balasan. Langsung aja. Udah. Enggak ada balasan gitu. Wah, kita sudah sampai di perkampungan, guys. Muslim atau Katolik? Oh, Katolik. Kalau ya. Muslim sendiri? Ya. Kalau Muslim sendiri? Katolik. Ini ada berapa rumah ya Pak? 7. Aduh, ini habis berantem ini. Berantem mulu kan? Iya. Amazing, bro. Bagus. Kita sampai. Masuk ya. Ya. Oke guys, sekarang kita masuk dulu ya ke rumah ketua adat. Jadi kita nanti disambut sebagai tamu, guys. Oke, setelah tadi kita disambut oleh ketua adat dan kita tadi juga berdoa bersama, guys. Nah, sekarang gue mau tunjukin kalian tempat di mana kita nanti menginap.
Tak bawa pulang lo kamu nanti. Itu jenis apa? Nih, kampung. Oke guys, rumah di depan itu adalah tempat tidur pengunjung ya. Jadi semua tamu yang datang ke Wairebo nanti tidurnya jadi satu di situ. Oke, kita menginap di sini guys semalam. Minum dulu guys, kopi guys. Teh. Setelah beristirahat sebentar, sekarang gua mau ajak kalian untuk melihat suasana di luar. Tadi sudah pesan deh. Halo, anaknya mana? Oke guys, karena Wairebo itu terletak di atas gunung, jadi setiap sore itu cuacanya selalu berkabut ya. Kita mau ke warung dulu guys, mau ganjel perut dulu. Ini warung paling tinggi guys, warung di atas awan. Ini tamu terakhir dari Jakarta. Hai. Ini. Ya. Tag aku ya. Bagaimana, Pak? Kuat. Apa itu? Apa? Apa itu? Sabun. Mau mandi. Oke, sekarang gue mau tunjukin kamar mandinya, guys. Jadi nanti kita semuanya mandi di sini. Airnya dingin? Dingin banget. Dingin, guys. Andainya cemur kan ya, Pak? Andainya cemur kan ya? Enggak. Airnya dingin katanya. Berani? Iya, harus dipanasin dulu. Enggak ada. Oke guys, dan ini adalah suasana di dalam rumah ya. Jadi kalau dari luar itu kelihatan kecil, tapi sebenarnya dalamnya itu luas guys. Tom, kamu gak mandi? Mandi dulu nah. Iya, abis ini mandi. Mana baju gua? Where's my... Ini kita bentar lagi mau makan malam guys. Makan malam bareng-bareng di sini. Entar lagi mau makan kita. Udah pada kelaparan semua ini. Mampir. Sini ya. Pagi guys, ini
pagi yang paling indah dia di negeri di atas awan. Ini kita sekarang berada di depan desa Wairbo. Keren banget, guys. Ayo kita ke atas. Hey, Dogi. Namanya siapa itu? Namanya siapa? Anjingnya namanya siapa? Hah? Gak dikasih nama? Iya. Sunbathing ya, ya, kan? Ada namanya kan? Enggak. Apa? Itu kopi ya, Ibu ya? Ya. Kopi. Ini kopi, guys. Iya. Ditumbuk dulu itu ya. Iya, sudah itu dijemur. Tidak beli markisa itu. Berapa? 3.10. Kalau gelangnya berapa? 10.000. 10.000 satu. Yang mana? Yang 10.000 itu. Ambil ini, Pak. Satu. Iya. Sarapan dulu, guys. Dia lebih Indo dari aku. Oke, guys, kita akan meninggalkan kampung yang damai ini, guys. Ini pengalaman paling seru kita selama ada di Flores. Dari mulai perjalanannya, keramahannya, suasananya, ini paling the best. Oke, guys, sekarang kita sudah balik ke mobil. Gimana, bro, perjalanan kita ke Wairbo? Asik? Keren. Seru? Keren banget, seru, Bu. Seru banget, guys. Nanti kalau kalian ke Wairbo, nanti ketemu ini, abang kita ini, Bang Rian ini. Nanti kalau bawa mobil, parkir di sini, guys. Akhirnya, kita telah menyelesaikan perjalanan kita di Wairbo. Sebuah desa yang terpencil dan penuh dengan kesederhanaan. Indonesia itu indah sekali. Dan kita harus bersyukur menjadi bagian dari Indonesia. Ayo kita minum dulu.